mengabaikan sebahagian daripada, mengabaikan negeri berarti mengabaikan sebahagian daripada negara. Oleh hal yang demikian, soal diskriminasi kepada negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang tak perlu lagi diulangi sebagaimana yang berlaku dalam sejarah yang silam. Untuk mengeratkan hubungan kerajaan pusat dan kerajaan negeri, saya ingin mencadangkan supaya wakil kerajaan negeri mesti diberi tempat dalam agensi-agensi pusat supaya mereka juga boleh membantu kerajaan pusat di peringkat negeri. Di waktu yang sama, mereka dapat menjaga kepentingan negeri dalam hubungan dengan kerajaan pusat. Seperti wakil kerajaan negeri dalam Jabatan Pendidikan Negeri, Felkra, Resda, Felda, Kesda dan lain-lain, di mana sebelum ini agensi-agensi pusat ini langsung tidak memberi ruang kepada wakil daripada kerajaan negeri. Seolah-olah mereka berada di satu dunia yang asing, sedangkan mereka berada di negeri sebagaimana kita sedia maklum, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kerajaan pusat mestilah menghormati kerajaan negeri kerana agensi-agensi pusat beroperasi di negeri. Tuan-tuan dan puan, demikian juga saya ingin menyebut tentang peruntukan-peruntukan kerajaan pusat atau peruntukan-peruntukan kerajaan pusat kepada kerajaan negeri perlu dah disegerakan supaya kerajaan negeri dapat berperanan dan beroperasi dengan baik dengan menjalankan pentadbiran dan pembangunan dengan baik. Saya juga ingin bertanya berapakah sebenarnya peruntukan yang berhak diterima oleh negeri Kelantan yang termaktub dalam perlembagaan dan apakah peruntukan-peruntukan batuan yang sepatutnya diterima oleh negeri Kelantan seperti negeri-negeri yang lain. Saya ingin meminta penjelasan daripada pihak berwajib tentang perkara ini. Demikian juga isu royalti yang dibincangkan di Dewan ini begitu banyak sekali. Kerajaan Kelantan adalah satu-satunya negeri yang tak pernah menerima royalti, ya, sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian kerajaan negeri dengan Petronas. Oleh hal yang demikian, saya ingin mencadangkan supaya isu royalti ini diselesaikan dengan segera dan dengan cara yang baik mengikut semangat Islam dan juga semangat federalisme supaya negeri Kelantan dapat membangun dengan baik sama seperti kerajaan seperti negeri-negeri yang lain. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk bertanya tentang perkembangan perancangan untuk membesar dan menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru dan sebagaimana yang diberitahu dalam sidang yang lalu bahawa perancangan untuk membesar lapangan terbang Sultan Ismail ini sudah mendapat persetujuan daripada kerajaan yang lalu. Jadi saya ingin bertanya kepada kerajaan yang baru, apakah projek ini dapat diteruskan atau bagaimana statusnya setakat ini? Mungkin juga dengan status terakhir kedudukan projek Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Lumpur dan juga Lebuh Raya yang disebut oleh Ali Yang Berhormat sebentar tadi yang menghubungkan Kelantan dengan negeri lain dan juga dengan ibu negeri. Tuan Sri Yang Pertua, saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan yang baru supaya memperkasakan institusi masyarakat dalam rangka membina Malaysia baru. Seperti institusi masjid yang mempunyai peranan yang besar dalam mendidik rakyat
dan juga memajukan kehidupan masyarakat. Badan-badan kebajikan, NGO dan pertubuhan-pertubuhan berdaftar agar berdaya maju serta memberi manfaat kepada masyarakat dan memajukan negara. Memandangkan kelemahan kehidupan rakyat dalam beragama, saya ingin mencadang kepada pihak pendidik, Kementerian Pendidikan agar mempertingkatkan kualiti hidup beragama di kalangan rakyat dengan memperkasakan pendidikan Al-Quran, tahfiz Al-Quran dan juga penghayatan fardu ain. Saya juga ingin mencadangkan supaya tahfiz Al-Quran dijadikan sebagai satu aliran pilihan di sekolah-sekolah menengah kerajaan, dan di waktu yang sama diadakan fakulti tahfiz Al-Quran dan sains di pusat-pusat pengajian tinggi awam. Kementerian Pelajaran mestilah berusaha bersungguh-sungguh ke arah menghayati kunci tamadun atau kunci kemajuan manusia yang menjadi wahyu yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebagaimana kita sedia maklum, di dalam perintah ini Allah Ta'ala menggunakan dua kali perkataan Iqra. Iqra bismi rabbik dan Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Menurut Profesor Dr. Taha Jabir Al-Ulwani, dua Iqra ini adalah berbeza. Iqra yang pertama memerintah supaya manusia membaca ayat-ayat Allah yang dapat dibaca, iaitu Al-Quranul Karim. Dan Iqra yang kedua ialah supaya manusia membaca kitab alam atau kitab alam sejagat di samping membaca Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran dan sains tidak boleh dipisahkan sama sekali dalam pendidikan. Tasrih dia pertua, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, wala yansuranna Allah man yansuruh, innallaha la qawiyyun aziz, alladhina imkanahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah lah yang maha berkuasa dan maha perkasa. Orang-orang yang menolong agama Allah itu ialah orang yang apabila diberi kekuasaan kepada mereka, mereka itu menghubungkan, menjalinkan hubungan dengan Allah melalui salat dan menunaikan zakat dan menyuruh ma'ruf dan melarang mungkar. Adalah menjadi satu tanggungjawab kerajaan menjaga rakyatnya supaya jangan memutuskan hubungan dengan Allah melalui solat. Sekarang ini kita dapati bahawa gejala meninggalkan solat ini sudah menjadikan satu perkara biasa sahaja. Jika kita pergi ke pasar-pasar, di bandar-bandar, ya, kita dapati ramai orang meninggalkan solat dengan sewenang-wenangnya. Oleh hal ini demikian, saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya membuat kajian tentang indeks orang yang meninggalkan agama, meninggalkan salat fardu dan juga orang yang meninggalkan salat Jumaat, supaya gejala ini dapat dibendung demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan negara. Tasri yang dipertua, bantuan kepada kerajaan, kepada negeri Kelantan untuk membangun pusat-pusat dan produk pelancongan negeri Kelantan serta membantu mempromosikan Kelantan sebagai destinasi pelancongan yang menarik dan menawan adalah sangat-sangat diperlukan. Kelantan merupakan sebuah negeri yang kaya dengan produk-produk pelancongan. Walau bagaimanapun, negeri Kelantan sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kerajaan pusat untuk membangun produk-produk pelancongan yang baru di samping
produk-produk pelancongan yang lama. Satu lagi yang saya ingin sebut di sini ialah tentang hutang negara yang melebihi 1 trilion. Hutang negara ini merupakan hutang yang berjadual. Ya. Jangan dijadikan hutang ini sebagai satu alasan untuk mengurangkan ya tuntutan-tuntutan rakyat yang lain. Jadi saya ingin tahu bilakah hutang ini mesti diselesaikan dan berapakah jumlah interest atau faedah yang mesti dibayar setiap tahun dan berapa jumlah yang mesti dibayar. Dan sering dipertua tentang ketidakcukupan doktor di hospital-hospital yang menyebabkan pesakit terpaksa menunggu begitu lama untuk mendapat rawatan, terutama di Hospital Sultanah Zainab di Kota Baru, di mana pesakit-pesakit terpaksa menunggu daripada pagi sampai tengah hari atau sampai ke petang untuk mendapat rawatan. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh hal yang demikian, pihak Kementerian Kesihatan mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini supaya pesakit tidak lagi menderita dengan menunggu yang begitu lama untuk mendapat rawatan. Saya mencadangkan supaya pihak Kementerian Kesihatan segera merancang mengambil para doktor daripada luar negara. Kalau kita boleh mengambil boruh daripada luar negara, maka kenapa tidak para doktor ini boleh kita manfaatkan demi untuk memenuhi keperluan rakyat di dalam bidang kesihatan. Tuan Sri Yang Dipertua, penyalahgunaan dadah sebagaimana disebut oleh Ahli Yang Berhormat sebentar tadi adalah sangat-sangat mengancam keselamatan negara. Oleh hal demikian, saya ingin